Oke, kembali lagi di channel Kritik Lima Grids. Nah, video kita hari ini kita mau review dan test drive. Nah, ini mobil retro klasik yang barusan kita restorasi. Nah, ini kali ini kita mau test drive Toyota Corona tahun 73. Nah, bagaimana mobilnya? Yuk kita ikuti video kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel dari Lima Grids. Kita ikuti perjalanan test drive kita hari ini. Sekarang kita akan test drive nih mobil Toyota Corona. Nah, ini kali ini kita test drive dulu. Nih, barangkali minat mobil-mobil klasik di Lima Grids. Nah, ini banyak banget mobil yang ada di Lima Grids. Nah, ini yang barusan masuk, Golden Special. Nah, ini masih dibersihkan sama Gendron. Ini barusan masuk mobilnya. Mobilnya cakep, klasik. Nah, oke, mantap. Nah, ini mobil yang ada di Lima Grids, barangkali minat. Itu ada juga Corolla DX. Nah, ini ada Prestige. Ini barusan masuk juga Wonder Sport, Wonder SP3. Dan yang mau kita review hari ini Corona tahun 73. Ini mobilnya barusan selesai restorasi. Ini velg sudah ganti. Mobil retro klasik yang sudah langka ini. Oke. Bagaimana kondisinya? Yuk kita ikuti test drive kita hari ini bawa Corona. Nah, ini kali ini sama Sandi mau test drive nih Corona 73. Nah, ini kita mau test drive nih. Panasin dulu. Nah, ini tadi panasin di sini. Oke, mesin sudah ready, kita test drive. Oke, test drive ini mobil Toyota Corona tahun 73. Nah, ini kita tes bagaimana kondisinya. Ikuti yuk perjalanan test drive kita hari ini. Kita ada di dalam mobil retro klasik ini. Nah, ini kita bawa Toyota Corona tahun 73 kali ini.
Nah ini sama Sandi nih. Oke. Okay. Mantep. Ini Corona tahun 70-an dan mobil ini sudah selesai kita restorasi. Nah, sekarang kita test drive bagaimana kondisinya. Oke, okay. Sambil jalan-jalan kita nikmati Corona tahun 73 ini. Cerita mobil ini kita bangun mulai dari nol mobilnya. Dari mau kita bangun mulai dari bahan, karena dulu antara 12 tahun yang lalu kita punya Toyota Corona seperti ini warna merah, dan kita kembali lagi nih restorasi tahun 73 lagi, kita dapatkan 73 lagi. Nah, bagaimana kondisi ya sekarang, nanti kita akan review. Kita tunggu reviewnya nanti. Banyak, tapi kalau untuk tahun 73 ini memang benar-benar sudah langka, sudah jarang ada di jalan. Ini sama Sandi, senangnya mobil retro klasik ini Sandi. Kita lanjut perjalanan lagi. Kita dapat dashboard-dashboardnya juga masih orisinilnya semua, setir-setir masih orisinil. Nah ini dalamnya seger banget ini. Nah, mobilnya seger banget untuk interiornya. Mobil ini masih tancap, belum power steering, jadi mungkin untuk setirnya agak berat karena kondisinya masih standar. Nah ini masih berat ya setirnya. Berat banget. Maksudnya berat, tapi beratnya itu dibanding sama power steering. Kalau untuk standarnya mobil tanpa power steering ya begini nih. Nah, standarnya ini ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Mobil ini cc-nya 1600 cc-nya. Nah ini cukup gede juga cc-nya mobil ini. Cukup gede. Nah, tenaganya pun cukup kuat juga untuk bodi yang ya lumayan medium lah untuk bodinya mobil ini. Ini tapi retro banget.
masih senyap, jadi suara klaker, suara nggak ada, jadi senyap semua. Suara gardan pun masih aman ini, karena ini mobilnya pakai gardan, jadi suara denungan gardannya nggak ada, jadi ini gardannya masih bagus. Menikmati perjalanan di ini area persawahannya nih, cuacanya cerah banget. Kita coba review singkat nanti di sini, mungkin ini reviewnya enak banget. Nah ini, oke, kita review singkat dulu nih di sini. Sekarang kita akan review ini mobil Toyota Corona tahun 73. Nah ini kita lihat terdulu kondisi mobilnya. Nah ini cakep banget. Nah ini mantep banget. Dari samping bodinya seksi banget. Mobil era 80-an yang sudah langka sekarang ini. Nah ini bodi dari belakang juga cakep semuanya nih. Memang benar-benar pas banget bodinya. Kesan klasik dapat. Nah, ini klasik banget mobil ini. Oke. Mobil 70-an yang legendaris ini. Oke. Legendaris. Oke. Bagaimana kondisi detailnya? Yuk kita lihat satu persatu aja dulu. Kita mulai dari headlampnya dulu ini. Nah, untuk headlampnya ini masih original ya. Headlamp masih original, grill-nya juga masih original bawaan Toyota Corona. Nah ini banyak kromnya ini. Nah ini les-lesnya krom masih utuh semua nih, muter. Apalagi bumpernya. Nah ini bumpernya masih, kromnya masih bagus banget. Kromnya ini, krom semuanya nih, banyak kromnya kalau untuk mobil klasik itu. Nah kita lanjut ke velg. Kalau untuk velgnya ini sudah diganti. Velgnya diganti velg DDS ring 17. Nah ini sudah diganti untuk velgnya biar tambah keren lagi. Kita lihat untuk bodi. Nah, bodi, kalau bodi mobil ini cakep. Ini masih, nah ini masih keren semua nih. Ini knotnya masih bagus semua, knot-knotnya ini. Knotnya oke. Nah ini ciri khas Corona tahun 73. Bagian atasnya ini ada timbul nih. Nah ini mantep banget dari depan. Dan mobil ini masih presisi semua, antara cup sama fender masih presisi semua. Oke. Untuk catnya semuanya mulus banget. Untuk cat semua mulus banget. Dan krom-krom di atas ini masih ada semua, list talang, kromnya masih ada. Terus krom untuk pintu juga masih ada semua.
masih bawaannya mobil Corona. Handle pun juga masih orisinalnya. Nah ini masih orisinalnya semuanya nih. Mantap. Kita lihat dari samping. Ini lekukan natnya ini. Nah, lekukan natnya kelihatan. Nah ini. Ini ciri khasnya ini. Nah, ini ada lancip lagi nih ke sini. Ciri khas Corona 73 untuk natnya. Stepan belakang juga sudah besi chrome, frame-nya, bumper juga chrome, dan ini untuk samping bodi ini juga chrome semua. Nah, ini mantap banget. Kita lanjut bagian belakang. Oke, kita lihat lekukan bodi belakang juga. Nah, ini kelihatan ini lekukannya. Orinya semua, dan pintu-pintu spasinya masih rapat semua dan masih posisi. Nah, ini posisi untuk velgnya ini pas banget fitmentnya, depannya pas fitment, belakang juga sama fitmentnya pas banget. Oke, mantap. Kita lihat dari depan pun pas banget fitmentnya. Nah, ini untuk velgnya. Ini padahal ring besar, tapi muat juga ini untuk Corona ini. Ini pas banget fitmentnya. Oke, mantap mobilnya. Sekarang kita lanjut ke interior. Kita lanjut ke interiornya ini. Nah, kita buka dulu. Kalau interiornya seger semuanya ini. Nah, interior semua door trim juga seger. Nah, ini untuk door trimnya masih orisinalnya semua. Door trim, handle kaca, handle pintu masih bawaannya semua. Tapi untuk joknya ini sudah retrim. Nah, ini kita retrim kembalikan seperti orisinalnya. Nah, belakang juga kita kembalikan seperti orinya. Sama persis seperti orinya. Door trim masih orisinal. Dashboard, kalau untuk dashboardnya masih orisinal semua nih. Nah, ini dashboard orisinal. Terus ini untuk setir juga masih bawaannya Corona tahun 73. Nah, ini Corona. Ini logonya mahkota. Oke. Karpet sudah kita ganti juga. Karpetnya sudah kita ganti total untuk interior. Nah, ini tutupannya enak banget. Kita lihat yang belakang. Yang belakang kalau door trim sama orisinal juga. Ini ada tempat kesbak. Nah, oke. Okay. Segar semua untuk dalamnya. Mungkin untuk interior sudah kita lihat dan cakep semua interiornya. Ini mantap banget mobilnya. Mobil jadul tapi masih tampil keren. Nah, ini tampilannya nggak mau kalah sama yang tahun muda, walaupun tahunnya tua. Ini tampilan tetap muda. Oke, tapi tetap kita pertahankan klasiknya. Oke, mungkin sekian dulu review singkat aja untuk mobil ini. Setelah ini kita akan lanjut ke test drive lagi untuk ketangguhan mesinnya bagaimana. Kita lanjut test drive-nya.
sudah kita reviewing singkat tadi kondisi mobilnya. Kondisi mobil sudah cukup bagus ini mobilnya. Dan sekarang kita lanjut test drive lagi. Oke, ikuti test drive kita selanjutnya. Ini kita lanjut test drive lagi. Kalau untuk temperaturnya masih di bawah setengah, jadi temperaturnya masih aman ini. Jadi radiatornya aman, mesin-mesinnya juga aman, masih halus. Kita lanjut perjalanan lagi. Oke. Untuk kaki-kaki mobil ini cukup enak juga nih ya, kaki-kakinya masih enak kaki-kakinya, cuman ini mobil ini sudah kita ceper dan velg sudah kita ganti ring 17, jadi agak lumayan agak keras juga dibanding yang standar. Mobilnya masih ya ada perubahan dikit, ada kerasnya dikit karena ring besar dan lebih ceper dari standarnya, tapi masih tergolong masih nyaman mobilnya. Oke, ini Sandi terasa nyaman juga. Mobil ini ada minusnya, jadi minusnya itu AC-nya belum terpasang. Ini belum ada AC-nya, jadi masih kita andalkan pakai angin dari luar aja ini. Nah, ini minus mobil ini. Kalau untuk keseluruhan masih sudah bagus, tinggal AC-nya aja dia. Agak panas ya? Panas. Agak panas, tapi cuma kita seneng bawaannya karena mobil tahun 70-an rata-rata nggak pakai AC, jadi kita nikmati tanpa AC, kita jalan-jalan tanpa AC seperti era tahun 70-an. Nah, ini hari ini kita menikmati mobil 70-an. Nah, ini kita nikmati. Kita kembali ke era 70-an ini. Nah, mantap banget. Zaman dulu mobil ini keren banget. Dan sekarang pun tambah keren karena sudah langka. Ini Sandi juga menikmati ini perjalanan. Menikmati banget dia. Menikmati. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini kayaknya sudah cukup kita tes drive mobil ini. Mobilnya sudah enak semuanya dan siap untuk touring mobilnya. Jadi sudah cukup tes drive-nya. Mobilnya mobil retro tapi enak buat harian ya. Iya. Oke, mantap. Mobilnya enak buat harian. Sudah kita tes drive mobilnya dan kita review singkat. Nah, ini mobilnya dengan kondisi yang masih cukup bagus. Nah, ini mobilnya masih di atas rata-rata dan kita bangun restorasi ini lumayan detail juga mobilnya. Nah, alhamdulillah kita puas restorasi mobil retro klasik kali ini. Mungkin sekian dulu review kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Deddy Gemar Kirits. Ikuti video-video kita selanjutnya. Sekian dulu dan salam memang.